Meski ini kedua kalinya melangsungkan akad nikah, namun pernikahan bagi Risty Tagor tetaplah menjadi momentum penting yang menegangkan dan menguras emosi. Pasalnya, dari beberapa proses persiapan yang dilakukan seperti pengajian sampai detik di mana Stuart mengucapkan ijab kabul, Risty selalu meneteskan air mata. Dan air mata Risty pun kembali tumpah tatkala ia meminta restu kedua orang tuanya untuk menikah dengan pria pilihannya. Makanya kan kemarin udah pengajian, kayaknya udah nangis-nangisan, dikirain gak ada lagi tuh adegan nangis-nangisan. Tapi ternyata tadi tetap harus ada izin nikah, karena kan dipisahkan pas ijab kabulnya sama Stuart. Ya karena ngeliat mamaku nangis, papaku juga kayak gitu, jadi pasti kebawa suasana juga sih, jadinya nangis lagi. Setali tiga uang dengan Risty Tagor, ibunda Stuart Collin pun begitu terharu atas pernikahan yang akhirnya dilangsungkan oleh sang anak. Namun dibalik kesedihannya, sang bunda begitu bahagia melepas putra tercintanya untuk menikahi wanita pilihannya itu. Kalau Umi emang dari pengajian, ya dari sebelum pengajian malah, dari waktu pertama kali lamaran, pas silaturahmi, lamaran, pengajian kemarin sampai detik ini tuh nangisnya nggak stop-stop gitu. Mungkin karena anak terakhirnya kali ya nikah, jadi dia kayak merasa kehilangan aja, dan di satu sisi lagi dia seneng banget gitu. Meminta restu kedua orang tuanya untuk menikah dengan pria pilihannya. Iya, makanya kan kemarin udah pengajian, kayaknya udah nangis-nangisan, dikirain gak ada lagi tuh adegan nangis-nangisan. Tapi ternyata tadi tetap harus ada izin nikah, karena kan dipisahkan pas ijab kabulnya sama Stuart. Ya karena ngeliat mamaku nangis, papaku juga kayak gitu, jadi pasti kebawa suasana juga sih, jadinya nangis lagi. Setali tiga uang dengan Risty Tagor, ibunda Stuart Collin pun begitu terharu atas pernikahan yang akhirnya dilangsungkan oleh sang anak. Namun dibalik kesedihannya, sang bunda begitu bahagia melepas putra tercintanya untuk menikahi wanita pilihannya itu. Kalau Umi emang dari pengajian, ya dari sebelum pengajian malah, dari waktu pertama kali lamaran, pas silaturahmi, lamaran, pengajian kemarin sampai detik ini tuh nangisnya nggak stop-stop gitu. Mungkin karena anak terakhirnya kali.
Meski ini kedua kalinya melangsungkan akad nikah, namun pernikahan bagi Risti Tagor tetaplah menjadi momentum penting yang menegangkan dan menguras emosi. Pasalnya, dari beberapa proses persiapan yang dilakukan seperti pengajian sampai detik di mana Stuart mengucapkan ijab kabul, Risti selalu meneteskan air mata. Dan air mata Risti pun kembali tumpah tatkala ia nikah. Jadi dia kayak merasa kehilangan aja, dan di satu sisi lagi dia senang banget gitu.